Assalamualaikum sahabat. Di suatu siang, kami memergoki kucing yang sering datang kemari sedang memakan. Dan kemudian ada si Juna, dan langsung si Juna itu mengusirnya sahabat. Semoga kucing putih itu tidak takut dengan kucing Juna ini. Kenapa alasan saya menjauhi sedikit dari pintu masuk ketika ngasih makan kucing yang datang kemari? Karena sini. Yang dikhawatirkan itu sini dimusuhi sini. Sama si Juna sahabat. Kalau depan pintu pasti si Juna akan marah dan mengejar kucing yang berada di luar. Makanya saya sedikit bergeser agar si Juna tidak melihatnya. Emang kadang-kadang si Juna ada di bawah. Ya kalau ada di bawah kan begitu kacau jadinya. Mengusir kucing-kucing yang datang ke rumah. Padahal saya gak mengajari sahabat. Tapi si Juna itu suka marah kalau ada kucing luar yang datang ke rumah, terutama yang dewasa, bukan yang kecil-kecil seperti si Rayu, si Moja, si Moy, si Koti. Enggak, kalau sama yang kecil-kecil mah, tapi kalau sama yang gede begitu dia akan marah. Dan saya memberikan susu kepada kucing yang ini, yang putih. Ini. Dia sangat heran sahabat dengan rupa susu cair ini. Dia sama sekali tidak mau menyentuh. Kemudian ada susu yang tumpah baru sama dia dijilat. Taunya dia sangat suka banget sama susu sahabat. Berikut sahabat videonya. Tuh kan? Dia sangat menikmati sampai susu terakhir sahabat. Bro, mobil bro. Awalnya dia tidak mau, kemudian dia mau sekarang sahabat. Terima kasih sahabat atas dukungan doanya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Tentunya tidak kekurangan suatu apapun. Doa terbaik dari kami, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai hidup kita semua. Amin. Mei dapat makanan ya? Banyak tuh dapat makanan, Mei.